Hanya tinggal beberapa jam lagi sebelum berlakunya peristiwa penamat riwayat. Haiwan-haiwan gergasi yang berjalan megah di atas muka bumi. Dinosaur. Di sekolah kita diajar bagaimana sebuah asteroid melanda bumi dan menyebabkan kepupusan besar-besaran terhadap dinosaur. Bagi kebanyakan orang, peristiwa dahsyat ini seolah-olah seperti petikan jari, sama ada yang bersisik atau berbulu, hilang dalam sekelip mata. Terima kasih kepada teknik paleontologi, kini kita telah berjaya menaik taraf pengetahuan kita mengenai kepupusan dinosaur. Kematian dinosaur dalam skala besar adalah pantas pada skala masa kosmik, tetapi perlahan pada skala hayat manusia. Kekal hingga akhir video ini untuk mengetahui punca sebenar kepupusan dinosaur. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, dinosaur ialah sekumpulan reptilia yang telah hidup di bumi selama kira-kira 245 juta tahun. Istilah dinosauria berasal dari dinos Yunani yang bermaksud hebat dan menakutkan, manakala saurus bermaksud cicak. Fosil dinosaur telah ditemui di semua 7 benua. Semua dinosaur spesies bukan burung telah pupus kira-kira 66 juta tahun dahulu. Hasil kajian mendapati terdapat kira-kira 700 spesies dinosaur telah pun pupus. Burung moden adalah jenis dinosaur kerana mereka berkongsi susur galur moyang yang sama dengan dinosaur bukan burung. Dinosaur yang paling awal diketahui muncul semasa zaman Trias, kira-kira 250 ke 200 juta tahun yang lalu, iaitu kala pada masa antara 200 ke 250 juta tahun dahulu, yang merupakan kala terawal dalam era Mesozoik. Dinosaur berkembang menjadi kumpulan haiwan yang sangat ganas dan besar dan mempunyai kepelbagaian spesies serta ciri-ciri fizikal, termasuk burung moden, bertentangan dengan apa yang difikirkan oleh ramai orang. Tidak semua dinosaur hidup dalam tempoh geologi yang sama. Sebagai contoh, Stegosaurus hidup semasa era akhir Jurassic, kira-kira 150 juta tahun dahulu. Tyrannosaurus Rex hidup semasa zaman Kapur, iaitu kala masa geologi kira-kira 67 ke 140 juta tahun dahulu dan merupakan kala termuda dalam era Mesozoik. Stegosaurus telah pupus selama 66 juta tahun sebelum Tyrannosaurus mula menjarah kawasan dan menguasai zaman dinosaur sebagai pemangsa karnivor paling mengerikan pernah berada di bumi. Semasa era Mesozoik, yakni tempoh lebih daripada 180 juta tahun merangkumi tempoh Trias, Jurassic dan Kapur, spesies dinosaur bukan burung berkembang menjadi spesies dinosaur burung. Dinosaur burung ini adalah burung pertama dan peneraju spesies unggas. Setiap dinosaur bukan burung telah pupus 66 juta tahun dahulu. Kebanyakan dinosaur teropod seperti Tyrannosaurus mempunyai gigi yang runcing, sedikit melengkung ke belakang dan bergerigi. Mata tajam menembusi daging dan gerigi membantu menghirisnya dengan menangkap dan mengoyak serat otot. Karnivor ini tidak memotong atau mengisar makanan mereka. Mereka menelan ketulan secara keseluruhannya. Dinosaur pemakan tumbuhan mempunyai gigi pelbagai bentuk yang direka untuk diet khusus mereka. Triceratops, sebagai contoh, mempunyai ratusan gigi yang membentuk dinding pepejal dengan rabung yang tajam. Gigi itu digunakan untuk memotong tumbuh-tumbuhan. Haiwan herbivore seperti Anatotitan mempunyai gigi rata lebar yang mereka gunakan untuk mengisar tumbuh-tumbuhan yang sukar dikunyah. Dinosaur berleher panjang seperti Diplodocus mempunyai gigi panjang seperti pensel yang mereka gunakan untuk mencabut daun dari dahan. Dinosaur ini menelan keseluruhan dahan tersebut. Mereka juga menelan batu-batu kecil dipanggil gastrolit, berkemungkinan besar untuk mengisar makanan di dalam perut mereka, sama seperti yang dilakukan oleh burung moden seperti burung nuri merah dan ayam hari ini. Dengan menjejak peninggalan tapak, saintis
boleh menganggarkan ketinggian dinosaur yang meninggalkan jejak tersebut. Jejak kaki juga boleh memberikan petunjuk tentang jenis dinosaur. Kesan tapak kaki kuku tiga yang tajam bermakna tuan empunya badan berkemungkinan adalah theropod dan biasanya mereka adalah carnivore. Kesan tapak tiga jari dengan jari kaki bulat mungkin milik dinosaur ornithopod, sejenis herbivore. Dan pasangan kaki tidak sama berkemungkinan besar adalah dinosaur berkaki empat, berleher dan berekor panjang yang dipanggil sauropod, kumpulan herbivore yang lain. Burung moden atau spesies unggas dinosaur mempunyai ciri rangka yang hampir sama dengan beberapa dinosaur bukan burung. Perkembangan ciri-ciri bulu meningkat sebelum evolusi menjadi haiwan yang boleh terbang. Bulu ini pada mulanya digunakan sebagai pemikat pasangan berlawanan atau sekadar memanaskan badan sebelum ia berevolusi dengan keupayaan terbang. Dinosaur ini hidup dalam kawanan masing-masing, memburu, makan dan kitaran tersebut berulang setiap hari selama jutaan tahun. Haiwan-haiwan liar dan ganas ini tidak tahu mara bahaya yang bakal menimpa mereka. Sehinggalah beberapa peristiwa serangan batuan berapi dari langit. Haiwan-haiwan gergasi ini tidak sesekali menjangkakan hari ini akan menjadi hari terakhir mereka. Langit terbakar dengan jalur-jalur merah, lembayung dilapisi dengan warna oren gelap. Dinosaur-dinosaur ini kemudiannya mendongak tepat pada masanya untuk melihat kilatan kilat yang menyala-nyala di seluruh langit. Asteroid itu kemudiannya menghempas bumi dan menghasilkan letupan dahsyat, memusnahkan 3/4 kehidupan di bumi. Peristiwa ini menggambarkan peristiwa kepupusan besar-besaran Cretaceous Paleogene, satu detik monumental terkenal yang berlaku kira-kira 66 juta tahun yang lalu. Ia adalah kisah memukau yang telah kita dengar berkali-kali sejak sekolah rendah. Tetapi, kajian yang diterbitkan baru-baru ini mendapati ianya kurang tepat. Penyelidikan baru menunjukkan kematian dinosaur bersifat perlahan mengalami kepupusan secara beransur-ansur berbanding kematian yang mengejut. Laporan yang diterbitkan mempersoalkan idea bahawa dinosaur merosot akibat kesan dua hentaman asteroid, di mana salah satu asteroid yang lebih kecil sebenarnya muncul lebih lewat daripada asteroid yang lebih besar. Asteroid yang lebih besar ini dikenali dengan nama kawah hentamannya Cyclops, didapati dihentam di semenanjung Yucatan, Mexico. Kawah yang terkenal ini terbentuk melalui asteroid kira-kira 66 juta tahun yang lalu. Ukiran kawah Cyclops berukuran 150 km dengan kedalaman 19 km. Saintis menggerudi ke bawah untuk mencari lapisan berbatu seusia pada masa pembentukan Cyclops dan mereka menggunakan kaedah seperti pentarikhan isotop untuk menganggarkan usia batu itu. Cyclops terbentuk hasil daripada asteroid yang secara amnya dipercayai telah memusnahkan 75% kehidupan tumbuhan dan haiwan di bumi, termasuk dinosaur yang tidak dapat terbang. Satu lagi asteroid pemusnah dikesan di Ukraine, iaitu kawah hentaman Baltish. Ia selebar 24 km dengan kedalaman kurang dari 1 km. Kedua-dua impak ini berlaku pada jarak masa 500,000 tahun. Dari segi astronomi, tempoh masa ini tidak lama. Hentaman Baltish berlaku pada era pemanasan global di mana ia dikenali sebagai era hipertermia dan dikatakan meningkatkan aktiviti gunung berapi. Ia tidak dinafikan asteroid itu mungkin tanda kematian besar-besaran dinosaur, tetapi dinosaur diambang kepupusan jauh sebelum hentaman. Malah penurunan populasi dinosaur mungkin bermula 76 juta tahun yang lalu semasa era Campanian, 10 juta tahun sebelum asteroid menyerang. Dua faktor yang mungkin mempunyai kesan terbesar terhadap kepupusan dinosaur. Yang pertama, iklim yang berubah-ubah, termasuk suhu global yang menyejukkan. Dan yang kedua, kepupusan dinosaur herbivore. Hentaman berganda asteroid tidak semestinya membunuh dinosaur, tetapi faktor persekitaran dan populasi turut mempengaruhi riwayat dinosaur. Analisis lanjut menunjukkan bahawa jumlah penurunan dinosaur pada skala global mungkin telah dicetuskan oleh kemerosotan herbivore. Penyelidikannya menunjukkan dinosaur tidak dapat pulih daripada dua hentaman ini. Kadar kemunculan spesies baru dinosaur tidak dapat mengimbangi kadar kepupusan
yang membawa kepada penurunan kepelbagaian dinosaur. Malah kemerosotan dinosaur sangat teruk. Penyelidik berpendapat bahawa T-Rex mungkin satu-satunya spesies yang masih hidup di bumi setelah berlakunya peristiwa tersebut. Persoalan mengapa dinosaur bukan dari spesies unggas telah pupus 66 juta tahun dahulu masih tidak dapat diselesaikan kerana ciri-ciri fosil bersifat kasar. Kepupusan secara tiba-tiba yang disebabkan oleh asteroid adalah hipotesis yang diterima umum dan masih diperdebatkan sama ada dinosaur mengalami kemerosotan atau tidak sebelumnya lagi. Untuk pengetahuan anda, selepas hentaman asteroid, bumi diliputi asap tebal yang menyukarkan cahaya matahari menembusi bumi, sekaligus menidakkan penerimaan nutrien vitamin D3 pada telur dinosaur. Embrio tidak dapat berkembang dengan sihat, seterusnya mati, menamatkan hayat dinosaur dan meninggalkan kesan tinggalan kepada kita. Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astralex signing off from space.